jalan banget loh. Bosku, alhamdulillah minggu pagi kita goes lagi. Kali ini kita tujuannya ke Bantul Selatan, ke tempat yang sudah sering kita kunjungi tapi nggak bosan-bosan untuk kita samperin di sana, karena memang tempatnya wow, luar biasa. Kita mau ke Sriharjo, area Sriharjo, Sri Keminut, dan Selo Pamioro. Targetnya kita bisa nyoto-nyoto aja lah. Gue santai, gue recovery. Kita udah lama nggak gue. Kali ini kita bareng Mas Anto dari Polo Gue Gamping sebagai road captain ya. Oke, yuk kita ikuti Mas Anto. Kira-kira sampai mana? Moga-moga Bali strong. Kali ini Jogja cuaca masih agak mendung berkabut. Dan cuaca juga, kalau dari pantauan Simbah BMKG, hari ini cerah. Amin. Bismillah. Yuk, gas. Gue santai Jogja. Cus. Monggo, Pak. Monggo-monggo. Rombongan dari mana ini, Mas? Solo. Wah, Masya Allah, Solo. Luar biasa. Saya masukkan konten, Ge. Oke, makasih. Ge. Kita ketemu rombongan dari PCC Solo. Rombongannya di depan banyak itu, luar biasa. Kita tanya nanti tujuan mereka kemana. Solo, Mas Anto. Jasi. Mas Anto, pripun? Gimana recovery pasca gue suana sobo? Ya, recovery datar-datar lah ya. Aman yo? Aman. Rombongan saking Solo ya, Mas? Mantap. Ini rombongan dari Solo, banyak banget bosku. Luar biasa. Oke. Tujuan mana, Mas? Paris. Wih, mantap. Monggo, monggo. Kita sampai area Pasar Imogiri. Masih bersama atas masih berkabut. Jadi pemandangan gunung-gunungnya kurang jelas, bosku. Wah. Do tandur sing kulon lagi panen. Meh panen, sing wetan wis bar tandur. Apik ya mbiyen kae, yuk. Allah. Selamat pagi Bantul Selatan. Kalau sore buat nyore enak sekali ini, among tani bisa momong sambil ngemil menikmati angkringan yang ada. Coba Santo. Cip cip cip. Minggu pagi, senam ibu-ibu.
Mak-mak tuh senam lur. Ini jembatan gantung ini. Apa? Oh dewe. Ini dia jembatan gantung Selo Pamioro. Masya Allah. Keren. Kita lanjut ke Sri Harjo. Ini ternyata kalau untuk nyore juga bagus, ada cafe shop, kedai kopi kecil-kecilan. Rute ini jadi favorit teman-teman pesepeda. Bahkan untuk Goesa Mawa pun sangat cocok karena memang jalannya nggak terlalu ramai, sepi, dan yang jelas cuacanya sejuk. Monggo. Cahaya surga bosku, insyaallah salah satu keindahan daerah Bantul Selatan, Swiss Van Java. And here we go, Srikem Minut. Wow, masya Allah, luar biasa. Bisa banter-banter mas, nyantai wae nikmati ini ki. Welcome to Srikem Minut. Insyaallah pagi-pagi banyak yang lagi ke ladang, banyak yang nyantai nongkrong karena memang view-nya luar biasa di sini. Lagi bertani. Oke sing tani, oke sing nonton wong tani. Ya Allah. Sri Harjo, Masya Allah. Kita sampai Sri Harjo. Debit airnya kecil bosku. Dan ini baru banyak tanaman berambang, luar biasa. Sampai Swiss Van Java, insya Allah. Gagak rimang, Mas Joko. Sampai di Harjo. Sampai di Harjo. Halo lur, sing di sawang Mas Joko iki lho. Itu anu yang di atas itu kebun buah mangunan itu, yang di ujung paling puncak itu. Wah, kebun buah mangunan. Jadi top view nih Mas ya. Kita melihat mereka. Oh, mantap.
Pak Agus. Ya, tetap semangat. Gas. Bismillah kita iwir-iwir. Selo pamioro. Nyemplung kali gas. Swiss Van Java. Nek kene iki wis suwe Mas ling ngeten iki sing pucuk ana. Wah, lali ra pergi iki, Ben. Iki kok jebak, Mas. Nek mau wader-wader iki. Ya, oh iya iya iya. Insyaallah. Woi. Asik. Ambil foto di sini cakep nih. Wah, iki kok watune dadak dikeki lampu dadi rapi. Allah. Hop. Kita ada di aliran sungai Oyo. Daerah Selo Pamiro Bantul. Masya Allah pemandangannya luar biasa, nggak pernah bosan kita nyampe sini teman-teman. Dan di atas sana itu Bukit Mangunan. Kalau teman-teman pengen sunrise di Jogja bisa naik ke sana. Tanjakan gigi satu. Kita ke gedung barang. Stay dulu di sini, bosku. Masya Allah. Ada ikannya. Alhamdulillah. View-nya mantap. Cuman sayangnya langit nggak kelihatan biru, bosku. Musim kemarau seperti biasa, jadi nggak terlalu clear. Mendingan musim hujan, tapi pas paginya cerah itu lebih clear pemandangannya. Nanti mungkin kita coba kalau sempat kita mau turun ke sana, ke area teman-teman main kano. Cuman sekarang masih sepi kayaknya tuh. Oke, dan kapan-kapan kita akan coba di rute yang seberang sungai sana. Wah, biasa. Udah banyak yang ada di sini. Pagi, Pak. Pagi. Ngapunten. Fatoni, gue santai Jogja. Nggih. Dari mana? Gamping. Gamping. Wah, nggih. Udah dari jam berapa di sini, Pak? Oh, baru aja. Oh, baru aja. Nggih. Berduaan mawon. Nggih. Mantap. Berdua. Jadi kurang kopi nih ngeten iki. Pak lupa. Kok dilalariku ya tutup. Terpaksa nanti ke bawah. Oke. Nah, ternyata memang menikmati Bantul Selatan itu luar biasa, enggak perlu keluar kota, Pak. Itu sudah bagus.
Insyaallah. Luar biasa pemandangannya bosku. Monggo-monggo Pak. Wah, daran penak ini kok. Menikmati pagi di Kedung Parangan. Pak Agus Pariyadi. Iya. Kakek Cahyo, Pak. Iya. Mas Joko, monggo nyemplung. Wah, Mas Santo. Alhamdulillah kita udah sampai Kedung Parang. Mantap view-nya, bosku. Luar biasa. Kita lihat. Di sana banyak orang yang main kano karena memang di sini terkenal dengan tempat wisata kano. Wih. Alhamdulillah kita udah finish di Kedung Karang setelah kita lagi lewat Sri Harjo, Dung Jati, kita sudah sampai Dung Parang. Dan tentunya ini menjadi alternatif buat teman-teman yang main ke Jogja untuk go west. Oke teman-teman, sampai ketemu vlog kita selanjutnya. Go west aja Jogja, meletri. Thank you.